Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit Laka Lantas Polres Tanjung Pinang menetapkan Ahmad Agus, korban yang tewas, sebagai tersangka, sedangkan sopir bus dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Ahmad Agus, pengendara motor Revo yang menyalip bus Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah, terbukti menyalip bus Umrah tersebut hingga terlibat tabrakan dengan pengendara motor lainnya. Kecelakaan antara dua kendaraan sepeda motor dan melibatkan satu bus yang diduga melindas salah satu pengendara sepeda motor, di mana pada saat terjadi kecelakaan melintas roda dua untuk mendahului sesuatu bus di jalan Raja Haji Fisabilillah. Tersangkanya siapa, Bang? Jadi kalau untuk tersangka untuk sementara masih kita kenakan ke pengendara sepeda motor Revo warna putih. Fauzan dan rekannya tewas tergilas ban bus di Jalan Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang pada Minggu 26 Agustus 2018 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Fauzan dan rekannya Ahmad Agus yang menggunakan Honda Revo dengan nomor polisi 2184QT sempat beradu kambing dengan Rizky dengan motor Scoopy nomor polisi 3251HW sehingga nyawa Fauzan dan rekannya tidak dapat diselamatkan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.